pasukan yang mencatatkan jumlah spike terbanyak dalam saingan STL setakat ini, 342 spike yang telah pun dilakukan yang membawa 128 mata. Dan apakah rejaman serangan yang dilakukan oleh pasukan Perak Bison petang ini akan memberikan tekanan kepada pasukan PDRM Defenders pada perlawanan yang kedua minggu yang kelima dalam saingan STL 2019 di Jelmin Mall 55 pada petang ini. Sekali lagi saya bersama dengan bekas kilo pasukan kebangsaan Sofian Nafiah, pemain sedia julatih berusia 44 tahun, bekas pemain pasukan kebangsaan. Jadi Sofian, ini merupakan perlawanan yang penting untuk dihadapi oleh PDRM Defenders. Lebih-lebih lagi mereka kehilangan feeder Muhammad Syafiq Abdul Rahman. Ya, kita melihat kedua-dua regu ini pada minggu ini, mereka memenangi kedua-dua perlawanan dan perlawanan ketiga pada hari ini perlu mencari pentak seterusnya dan mata berada di tata dia premier. Mereka perlu mencari kemenangan dan rentak permainan dengan secepatnya mungkin pada petang ini. PDRM Defenders telah menempuh 11 perlawanan, 5 menang, 6 tewas. Mereka mencatatkan 16 set menang dan 15 set kalah di tangga yang ke-6. Perak Bison di tangga yang ketiga ketika ini dengan 16 mata. Satu servis laju dilakukan oleh tekong PDRM Defenders Syamil Hussein, tekong kebangsaan yang mencatatkan 26 ace setakat ini. Menuju ke sasaran 5 di kaki kiri Yus Hanif. Jagal Yus Hanif, Yus Hanif membaca servis daripada Syahmin Hussein. Sekali lagi, laju sungguh kencang, 65 km sejam kelajuan servis kedua dari tekong PDRM Defenders, pemain kebangsaan Syahmin Hussein. Tiga mata berturut-turut. Syukri Hassan tadi. Dia main ketinggian dia 185. Satu angkatan cantik. Sayang sekali jaman daripada Fazil keluar. Sayang PDRM Defenders, mereka sudah boleh memenangi set pertama tadi. Syukri tidak menjadi. Kini Perak Bison pula berada di kedudukan mata akhir. Ini kekuatan pada Nataud, dia berjaya melakukan spin drop. Sudah tiga kali dia melakukan spin drop. Betul jatuh di ruangan hadapan PDRM Defenders. Syamil Hussein pula berada dalam keadaan tertekan. Tekong kebangsaan itu bagaimana? Diangkat. Bagaimana Amirul? Dan itu dia, Perak memenangi set pertama. Mereka bangkit dari ketinggalan 22-20. Seladang mengaum garang. Ya, walaupun ketinggalan hampir 4 mata, tetapi dengan kemasukan Nataud dan juga kemasukan Amirul Ramadan telah mengubah rentak permainan Perak Bison pada kali ini. Mereka berjaya melakukan spin melalui spin drop di penghujung perlawanan sebanyak 3 poin dikutip daripada Natau. Amirul Ramadan Fazila, kira muda, kira menguatkan cabaran pasukan Perak Bison.
Sukar. Oh. Tertekan nampaknya di awal permainan. Sudah empat kali Natawut melakukan speed drop. Haji ya. 1-0. 1-0 pemenang Perak Bison. Jadi dicongkel oleh Suhairi. Oh, sedikit salah faham tadi saya kira. Amirul. Mata kedua untuk Perak Bison. Dalam situasi seperti ini, sudah tentu regu pidana defenders menghadapi tekanan dan apakah yang perlu mereka lakukan ketika ini, Sofia? Ya, mereka perlu lebih tenang yang pertama. Yang keduanya mereka perlu mencari satu keputusan. Siapakah perlu yang mengambil bola drop ketika Sibisna tahu berlaku pada ketika itu. Julate pidana defenders perlu melakukan pertukaran pemain. Mungkin juga Haji, kalau di situ ada satu kelebihan jika ada apik kanan ataupun apik kiri mengambil bola drop. Amirul. Seladang semakin melanggar setiap apa halangan yang ada di hadapan mereka. Agak jauh Haji, ketinggalan 9 mata. Bidara yang perlu bangkit. Kita harap Bidara defenders akan terus bertahan dan terus melakukan kebangkitan. Kali ini Syami tidak mau melakukan kesilapan lagi. Dia membubarkan kedudukan kosong mata yang dihadapi sebelum ini. 1-9. Sudah diangkat oleh Amirul. Amirul naik. Amirul. Kilo itu sangat berbakat nampaknya, Sofian. Ya, betul lagi. Kerana kesungguhan dia menjalani latihan. Semangat juangnya yang tinggi. Ini menjadi salah satu faktor dia bermain cemerlang. Dia mungkin nampak sedikit gempar untuk pemerhatian saya. Namun tidak kata Ismi. Ya. Kerana sudah tentu Ismi lebih mengenali kila mudanya itu. Kali ini cemerlang servis yang dilakukan oleh Syami Hussein. Jadi yang mustahil untuk pidana defenders mengejar dan menembus kekalahan set pertama. Saya melihatkan regu pidana ini, masalah utama dia ialah mengembalikan bola pertama. Itu patut paling utama sekali. Diangkat oleh Syukri. Syukri menanti. Oh, masih lagi dalam pesanan. Kemas untuk Amirul. Atau untuk Perak Bison. Tackling yang cantik dari Ashraf Hadi tadi. Perhatikan bagaimana feeder Perak Bison itu mengapungkan bola yang sebaik mungkin untuk ditampak. Sekali lagi dia juga merancap di bahagian tengah. Perak Bison. Perhatikan. Main sedia. 6-15. Ayuh PDRM. Teruskan perjuangan. Kali ini mati di rejam. Begitu baik daripada Amirul. Umpanan yang sempurna daripada Ashraf. Sepuluh mata membezakan perjuangan pemburuan mata-mata berharga oleh kedua regu. Khususnya buat PDRM di kandas. Dalam. Ya, di sasaran tujuh saja. Mata PDRM Defenders. Cukup baik kali ini. Agak pendek sasaran Syahmi di sasaran tujuh. Ya. Hampir separuh gelanggang sahaja. 7-16. Meletup di basah yang dilakukan oleh kila muda pasukan Perak Bison, Amirul Ramadan Fazila. Perhatikan rejaman daripada Amirul. Dia membuat rejaman calis
di ruangan sebelah kanan PDRM cukup laju kali ini. Sebulan 18 hasrat PDRM defenders untuk menebus kekalahan mereka 1-2 di pusingan pertama semakin mencabar. Kencang 67 km sejam kelajuan yang dilakukan oleh tekong PDRM defender Syami Hussein. Cantik tackling itu. Mata ke-19 untuk Pera Bison. Di waktu dan ketika Syami berada dalam situasi yang tepat, dia berjaya menghadirkan mata-mata yang berharga untuk PDRM Defenders. Natawood mencari mata penamat set point untuk Pera Bison menyimpul kemenangan. 11. Pada perlawanan yang kedua di minggu yang kelima, STL 2019. Diangkat cantik, Syukri. Baik, kali ini rejaman daripada Syukri agak mendatar tapi terkena di bahagian belakang Hasrat kali ini. Dia gagal membaca dengan baik rejaman daripada Syukri Hasan. 12, 19, 19, 12. Mata akhir. Natawood New Prom, Aka Choi. Terus menghadirkan saat-saat yang dinantikan oleh penyokong-penyokong Pera Bison. Syukri. Kanas. Jadi Pera Bison memenangi pertarungan ini straight set. Set kedua 21-12. Menang set pertama dalam situasi yang lebih getir 22-20. Jadi satu kejayaan cemerlang dirakamkan oleh pasukan Pera Bison. Mereka mencipta kemenangan yang ke-9 di tangan PDRM Defenders pada minggu yang kelima. Ya, saya menyaksikan di set yang kedua ini banyak mata yang dikutip melalui Spies Natawood kerana Spies di bahagian drop tidak berjaya diapungkan dengan kemas melalui regu PDRM Defenders. Tahniah.